Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih damai kami ini berkenaan dengan perpanjangan-perpanjangan. Ini adalah mendasarkan pada rapat koordinasi yang dilaksanakan di tingkat pertama-tama mungkin dapat jawaban, tapi karena semua keputusan yang dari teman-teman Karopkes Banyumas didengar Bupati, kita bisa beroperasi kembali. Karena kita outlet yang mempunyai izin, yang izin beroperasi yang legal, jadi nggak bisa selamanya akan seperti ini. Jadi harapan kami dari teman-teman pengelola karaoke ini bisa secepatnya dibuka kembali, karena kita melihat bawahan-bawahan kita, karyawan-karyawan kita juga membutuhkan kehidupan juga. Ada berapa Pak yang dirumahkan? Yang dirumahkan ya tinggal dikalikan saja, lebih dari 50 per outlet. Kalau untuk outlet di Banyumas itu sekitar 20 lebih, 25-26. Oh, tadi yang di kesempatan yang disampaikan ke jenengan apa, Pak? Kesepakatannya yang tadi dari Pak Aziz. Ya, tanggapan Pak Aziz itu beliau akan menampung aspirasi kita untuk disampaikan ke Pak Bupati. Kita apresiasi sekali. Cuma kita menunggu dan meminta solusi yang tepat, solusi yang cepat, supaya kita juga lebih bisa membuka tempat hiburan ini untuk anak-anak bawahan kita juga. Pak, selama penutupan ini, Pak, apa yang terjadi dengan karyawan-karyawan? Nganggur, Mas. Jadi mereka dirumahkan semua. Mereka tidak ada pekerjaan lain? Tidak ada pekerjaan lain. Dan tidak ada solusi dari pemerintah yang waktu itu katanya akan diberikan prakerja, yang ternyata prakerja itu ada, harus masuk aplikasi, berkali-kali kita masuk aplikasi. Saya juga mengarahkan ke teman-teman semua, ternyata susah. Pak, tadi sempat akan melakukan aksi ke jalan, Pak, itu gimana, Pak? Ya, kalau jadi itu plan B nya kami, Mas. Jadi kalau aksi jalan ini akan berjalan apabila Pak Bupati tidak mendengarkan aspirasi dari kami. Pas ada deadline nggak? Kapan gitu? Secepatnya bisa. Deadline kami satu minggu ini. Ya, satu minggu ini kalau tidak ada jawaban ya terpaksa kita turun jalan. Ajak kalian subscribe ya.